Ini adalah proses pengeluaran kecebong pada pria nih. Pertama akan diproduksi dari testis dulu ya, kemudian akan naik melalui saluran yang disebut sebagai ductus deferens dan akan masuk ke dalam prostat nih. Nah, prostat berfungsi untuk menambahkan cairan yang disebut sebagai cairan semen, yaitu mengandung banyak sekali cairan dan protein di dalamnya. Kemudian kalau sudah siap baru dikeluarin.